bagian dirinya yang terbaik. Nobita, lagi-lagi nilai kamu nol. Kenapa sih kamu bisa sesering ini dapat nilai nol? Coba kamu minum rebusan kukunya Dekisugi, Nobita. Siapa tahu kamu bisa ketularan pintar. Dekisugi, aku mau minta tolong padamu. Aku mau minum air kuku kamu. Katanya kalau aku minum air itu, aku bisa pintar seperti kamu, kan? Aku mohon, Dekisugi. Aku mohon. Peribahasa, Nobita. Mana mungkin minum air kuku sungguhan lalu langsung bisa pintar. Nobita payah banget ya. Peribahasa saja nggak tahu. Semuanya selalu mengejek aku. Kenapa sih? Hari ini ulanganku juga kurang bagus. Kalau sedang kesal begini, rasanya tanganku gatal sekali. Kok begitu? Kalau sedang kesal, tangannya gatal. Lalu kenapa aku yang dipukuli? Aku pulang. Selamat datang. Kakiku panjang, kamu lihat kan? sudah kembali seperti semula. Kamu untuk apa lagi seperti itu? Itu si Kuro. Kuro? Oh, kucingnya keluarga Sasaki yang di blok 3 itu ya? Dia kan sering sekali menertawai aku. Dia bilang kakiku pendek. Makanya aku pinjam saja kaki ibu yang panjang sekalian. Caranya? Ekstrak bagian. Keran ini untuk memeras bagian ekstrak tubuh yang kita inginkan. Nanti bagian ekstrak itu bisa kita gunakan. Loh, cara perasnya bagaimana? Misalnya seperti ini. Kemudian pijat-pijat dulu sedikit. Dan ini adalah ekstrak dari wajah kamu, Nobita. Kemudian aku akan tempel di wajahku. Kemudian inilah hasilnya. Wah, berubah jadi wajahku. Aduh, ini benar-benar wajah asli kok. Aduh, jadi begitulah. Kita jadi memiliki anggota tubuh orang lain dan bisa menggunakannya juga. Wah, kalau begitu aku mau ambil ekstrak orang yang berotot. Iya, kalau mau ekstrak satu tubuh seperti itu, prosesnya butuh waktu lama. Aku harus dapat ekstrak tubuh orang yang berotot secepatnya. Jayan dan Sunion lihat saja nanti. Hari ini, lomba lari 50 meter. Nah, ini waktunya. Hei, Ashida Hayao. Apa? Aku pijat kakimu, kamu mau tidak? Benarkah? Apa yang dilakukan Nobita di sana? Oh, begitu. Aku baru tahu. Kamu nggak menantang aku lagi, Nobita Paya? Siap, mulai. Pak Guru, waktuku berapa? Wah, itu. Hebat, waktumu sama seperti Ashida yang paling cepat di kelas. Aku, Pak. Maaf, Pak Guru lupa pencet tombolnya tadi. Ya, kamu tidak usah tahu. Waktumu juga sudah jelas. Kalau yang terlambat ya aku. Bagaimana mungkin aku kalah dari Nobita? Susah. Aku pijat ya. Sama hebat, Nobita. Tempel, selama ini kamu pura-pura gak bisa ya? Ini sama sekali gak wajar.
Nobita yang biasanya nggak mungkin bisa melakukan ini semua. Sudah kuduga. Dekisugi, ada apa? Aku mau pijat kepalamu sebentar, boleh ya? Ah, jangan. Untuk apa? Tidak apa-apa, sebentar saja. Nobita, itu geli. Terima kasih. Sekarang nilaiku pasti 100 juga. Fight maju, fight maju, fight maju, fight maju, fight maju, fight maju, fight maju. Aku mohon, berikan itu padaku. Tidak akan kuberikan. Begitu, mamaku pasti akan sedih nanti. Bukan hal yang penting kok. Ada apa? Ini gak ada hubungannya dengan kamu kok. Ceritakan saja dulu. Sekarang ini mamaku sedang sakit. Setiap hari mama mengeluh sakitnya makin parah. Makanya aku ingin dapat nilai 100 di ulangan kali ini. Dengan begitu aku bisa menghibur mama supaya cepat sembuh. Iya. Tapi seperti yang aku bilang tadi, ini gak ada hubungannya denganmu. Kalau aku tidak dapat nilai 100, mamaku... Aku mengerti. Terima kasih, Nobita. Baik, kita mulai ulangannya. Membohongi Nobita itu terlalu gampang. Gampang. Dan aku pasti akan dapat nilai 100. Oke. Mama, ulanganku hari ini pasti dapat nilai 100 loh. Selamat pagi. Pak Guru akan membagikan hasil ulangan kemarin. Ada satu yang dapat 100, satu yang dapat 0. Dekisugi, kamu dapat 100 lagi. Iya, Pak. Itu karena aku selalu ingat cara belajar yang Bapak ajarkan setiap hari. Dan yang dapat 0... Pak Guru, kenapa bisa begitu? Padahal aku kan sudah pakai... Bukan. Padahal aku sudah banyak belajar, Pak. Masalahnya kertas ulanganmu tidak ada. Dekisugi, bagaimana caranya mengerjakan dua lembar soal ulangan sekaligus? Maksud Pak Guru apa? Ada dua lembar soal yang dua-duanya tulisan Dekisugi. Dua-duanya kamu yang kerjakan, bukan? Ya, benar. Karena itu ekstra kepalanya Dekisugi, patah saja nama yang ditulisnya jadi Dekisugi. Aku dapat 20, tapi ini lebih baik karena aku jujur. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok, dan seterusnya.